Okay. Bisa gitu guys. Ngebug dia guys. Sumpah. Baru tahu kok bisa kayak gitu coy. Kayak mana Tencent? Ngebug dia Tencent. Jadi tuyul pas sebentar tidak ngelihat guys. Sumpah. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Edu Gaming Channel in the house. Yo. Kita langsung turun aja yuk. Ngapain turun situ? Turun sini lah, rame. Kenok mati kita lah main lagi. Santai aja bawa slash go. Kita bisa teleport lagi nanti ke ruin ya kan. Terame lagi di sana, bakal seru coy. Turun SMB turun sendirian coy. Enggak seru coy. Ntar kamu mati susah loh. Lagi tuh rotasinya lama. Kita sini aja, rotasinya cepet. Nomor 4 gak? Turun SMB beneran loh dia. Nah, menyesal lah kamu coy coy. Tidak mengikuti saya coy coy. Ntar meninggal loh. Mati muda kamu. Kacau guys si teman kita ini ya. Apa mau dikata kalau dia kamu follow kita kan? Satu squad ya. Satu. Dapat nih, dapat tipis-tipis gitu kan. Wah, enggak nyampe, cuy. Ini kan. Harus di atas. Enggak ada peluru. Gua kalau pamit peluru, Pak. Peluru gua mana, Pak? Ini dia. Aduh, nyangkut tuh. Doang temen gue takut gitu loh. Ya guys, masih ada musuh nih, ada yang nembakin dari jauh tuh. Gak ada helm, temen gue jadi lalas lagi. Sabar. Santai. Orang ternyata. Padahal
Ini bukan rumah itu, guys. Di broken wall belakang itu kan? Mana maksudnya? Sembunyi di rumah kah? Oh itu. Dua orang, guys. Mau kemana kalian, ha? Mau kemana? Klo, bibong. Ini teman gue pada ngapain sih? Sabar, guys. Kita bisa ngakil nih, maksudnya. Ya, bisa dia kabur. Dia mau nyebrang lah. Enak aja. Buset, ada yang nge-flow di situ, guys. The heck? Wah, teman kita kenok, guys. Nomor 4. Tuh, dimana dia? Oh, rasain lo. Mencer-mencer, kan? Nangis kau, nomor 4. Langsung pit game. Ngakak, bro. Si, tentunya jauh-jauh kan? Auto left the game. Emang lo nembakin apa sih, temen? Gak mati-mati lo dari nembak. Itu lalat, gak bisa buat nembak orang. Gak bakal kurang darahnya, gak bakal mati. Itu lalat buat nembakin lalat kali. Gue juga bingung itu lalat gunanya apa. Nah, ini dapat kill. Ada DP, ada kali 6, ada DP tuh, guys. Wah, teman kita kenok ya. Mati semua teman kita. Kenok sama siapa? Nomor 3. Nah, gak bisa jadi pep, guys. Jauhan. Teman kita pada mati semua nih, gimana ceritanya nih? Kacau, guys. Pas satu orang atau dua orang nih? Matian yang hakiki gitu. Matinya karena jatuh, cuci. Aduh, sedih, Pak. Gua malah ngakak. Gua malah ngakak. Matinya karena itu, guys, nggak kasih gue. Matinya kacau banget itu. Itu ada musuh tuh. Tadi ada satu di situ. Tadi mobilnya tuh. Nggak, belum kabur deh, masih di situ dia. Oke, kita bisa manfaatin teleport kita, guys, ya. Kita teleport ke area ruin aja.
kalau nggak ada musuh yang datang ya. Harusnya sih masih ada musuhnya. Mana musuhnya? Kenikmatannya hakiki sih. Belum gue loot sih. Ya bos. Kayak musuh kayak. Orang itu kan. Ini orang yang tadi sembunyi-sembunyi terus nih. Serem kan? Goyep musuhnya. Kita nggak menduga kan ternyata ada di situ nongkrong. Tiduran di sini kan serem nggak tuh? Itu nggak ada hililan ya? Ada tapi nggak dipakai. Apa emang nggak ada face ya tadi? Oke, kita teleport ke ruin ya temen ya. Jalan orang rupanya boneka gua. Oke, lanjutkan lagi perjalanan kita in the house ya. Oke. Kita harus berubah dulu nih jadi boneka Barbie. Jadi boneka Barbie dulu guys. Close ya kan? Transform. Training. Let's go. Ambil dulu ini karena gua butuh 15 untuk teleport. Oke, cukup 15 ya. Kita lepot guys, transport ke lab C. Kalau ada step berarti di sana ada orang. Wah, ada orang rame, Pak. Mati gua, Pak. Sabar guys. Kita pertama guys. Ada orang di sini nih. Oh, enggak ada. Nah, kalau kita ke sini kita nanti bakal jadi manusia, guys. Tapi kita nggak boleh langsung ini ngeras karena suara insektoid kita masih ada lama itu hilangnya. Jadi kita nggak boleh langsung, kita harus tunggu dulu guys. Tunggu dulu bentar itu kan. Mungkin kita udah nggak ada suaranya tapi di musuhnya ada. Jadi kita nggak boleh langsung ngeras. Pusing dulu guys. Belarnya kenceng. Berincah. Wah, teman kita kan knock cuy. Oh, cak. Jatuh dari mana dia? Oh, jatuh dari tebing. Kapok dah. Masih gak mau barang gua. Meninggal ya. Gimana nolonginnya bro? Gua di sini. Aku di sini. Kau ada di sana. Belanja ya bos ya, apa gua onin nih? Lagi belanja kan, kita makan belanjaannya. Minta dikasih pelajaran nih orang guys, sombong dia. Jadi kita rip aim banget ya. Bilang jangan macam-macam kau sini. Klesan-klesan lagi ini bocah. Aduh. Kesombonganmu tidak ada artinya di sini. Lobby yang akan menantimu. Terima kasih kawan ya. Detik kita ya. Ah, ada mobil, ada mobilnya kak jadi. Tidak ada perlu takut ya, oke? Let's go. Red John bos. Takut Red John bos ke. Wah, ada bom guys. Wah, ada mobil sana. Waduh. Perang pula orang itu. Oh, jangan tembakin aku ya.
Ih, serem. Ini Jonas sih. Aduh. Gua enggak tahu musuhnya berapa pertama. Kedua gua Red John. Orang tapi gak bisa guys, gak bisa. Tiga orang tadi ada lagi tuh. Nope. Aduh gak kenok cuy, sabun banget amin gua. MK aja lah. Gak ada cik tapi ya. Gua sering kalah pakai MK. Tapi kabur temennya. Nope. Bukannya kalian bertiga ya. Satu lagi kemana guys ya. Jangan satu lagi tuh. Lagi hilang dong. Bahaya nih, satu-satu ini yang bahaya nih. Gak apa-apa, face 3, helm 3, tidak takut. Berada rentang tuh. Berdua doang ada, kata gitu gue flat. Masa bertiga tadi gue liat. Masa jadi berdua doang. Oh dua-duanya naik mobil guys sisanya. Lontong goreng juga kawan-kawan ini. Makanya tripad malah ditinggalin. Naik McLaren KW. Ada kita kocokin guys. Itu dia tuh. Itu dia parkir situ. Lontong goreng mau betul. Kayak ada suara mobil. Oh, ada project. Iya, oke, cendol. Meninggal. Tembus juga MK. MK tembus guys. Hah? Mobil kecok MK tembus guys. Nope. Nope. Ada supply di situ. Ada supply belakang gue sih. Mana musuhnya sem? Fire in the hole. Fire in the hole.
selesai dia. Kembali ke lobby. Ah, temannya di mana? Itu Jonah ya? Di Jonah dia masih nonton. Wah, disampaikan gua cuy, kacau. Bisa-bisanya kita disampaikan, guys. Hah? Disampaikan kita guys sama dia. Aduh, ada-ada aja. Nyampah pula dia. Sudah. Itu kayaknya enggak disampah. Kill gua kayaknya nambah deh. Perasaan gua dong. Dibunuh teman sendiri ya dia. Mana musuhnya nih? Sama-sama Jonah sih kita. Susah juga sih ini. Ya, ada yang mau keluar pasti. Boleh gua pakai MK guys, guys. MK, musuh denger aja udah merinding gitu kan. Ini nggak flank. Ngebug dia guys. Sumpah. Baru tahu gua bisa kayak gitu, coy. Kayak mana Tencent? Ngebug dia Tencent. Jadi tuyul pas sebentar tidak ngelihat, guys. Sumpah. Pakai grow aja tuyulnya. Astaga. Tuyul grow aja, guys. Lihat nih hilang, teman. Enggak kelihatan, guys, saking kecilnya. Sumpah sabar banget ditembaknya. Gitu mainnya dia, pantes ya. Tapi dia kenapa enggak berani ngeras gua dari tadi ya? Culun banget kalau gua kayak gini mah semua satu server gua ras temen ya. Ini kayaknya ada cara bug-nya temen ya. Bug apa ini temen ya? Jadi kecil tapi bisa nembak. Lihat tuh karakternya jadi kecil terus ya. Dia gak terbang temen ya. Dia lari loh ini. Dan dia itu di area luar dari ini temen. Luar dari tempat nyamuk. Wah kacau. Dia udah lihat tuh, dia lihat musuhnya tuh. Mau tembak sama dia. Ini orang mah. Gak jelas, Pak. Diamond doang. Lihat. Deketin sama dia kan. Lihat tuh, dimainin sama dia. Itu gak kelihatan guys, beneran gak kelihatan. Bukan gua doang. Tadi oke sih dia, satu peluru lagi mati dia tuh. Wah, parah sih Tencent. Hilang, karakternya hilang loh, hilang gak kelihatan, Pak, saking kecilnya. Lihat tuh. Report. Exploiting book. Bug insect with weapon. Lihat nih, kayak Groja aja. Nembak apa bos gue? Udah. Ini kalau mati dia culun banget sih. Ini yang harus dirasa sama dua orang temennya. Kalau sendirian susah temen. Apalagi dia pegang Groja. Dia tadi waktu pakai shotgun bisa gue lawan. Dia ketika ganti Groja, aduh, kalah temen. Lihat nih. Nah, lihat tuh. Nah, gak ngeliat dia, liat tuh. Ah. Gak kelihatan guys. Maksudnya gak kelihatan, astaga. Kayak gitu mainnya kau Anang. Oh, dia gak bisa lompat jendela juga, tapi gak bisa vaulting temen ya. Kita coba denger mic all. Itu mesti kelihatan tuh. Gak ada yang ngomong tapi ya. Wah, kacau sih temen. Wah, ini bisa disalahgunakan ini ya. Ajarin gua dulu. Gak tau chicken temen main kayak gini. Tapi dia gak bisa nyetir kayaknya ya. Kalau nyetir jadi gede kayaknya. Dia mesti nyari musuhnya sebenarnya. Gue juga tadi bingung tadi. Kenapa gue denger stepnya tapi gak ada orangnya. Stepnya deket. Kayaknya gue satu-satunya yang berhasil hampir membunuh dia sebenarnya. Oh, kacau sih ini. Anang. Gimana kabar Ashanti? Bukan ya temennya. Ini anak kau ya ini. Anak kan banyak temen di Indonesia. Gimana kabarnya Atta? Ezi. Gimana kabarnya Aurel? Ezi. Gitu ya. Gimana nih Anang? Oh, itu ada asap Nang. Mujin Nang. Kalau kamu gak chicken Nang, malu lah Nang. Potong pala kau. Kalau aku jadi dia, gue pakai panci guys. Gue panciin musuhnya.
Culun juga dia. Petulan itu udah ngeliat ya. Dikerjain sama dia liat tuh. Ih, keluarnya jadi kecil, guys. Aduh, deketin liat tuh. Liat tuh. Gak sadar tuh, liat tuh. Liat tuh, kedepannya dia liat. Di depannya, guys, di depannya. Kau liat tau. Oh, nah. Akhirnya ada yang melihat. Apa bos? Gak ngeliat ya, liat. Luar biasa sih Tenchen. Tolong Tenchen ya, dibanet orang-orang kayak gini ya. Mau makan bug guys. Tapi kalau bisa, gue coba dulu. Oke lah temennya. Berisik banget. Itulah temennya. Semoga kalian terhibur dengan gameplay kali ini yang menyebalkan ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Menurut kalian gimana ini? Bagus gak ini? Tips dan trik chicken dengan mudah.